Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Putra, mahasiswa PC Unram angkatan 2020. Sebentar lagi kami akan mengadakan kegiatan kaderisasi dasar 2022. Dalam kaderisasi dasar ini kami mempunyai dua kegiatan. Yang pertama indoor dan yang kedua outdoor. Dalam kegiatan indoor berisi tentang penyampaian materi tentang kesilvaan, yang berisi tentang bagaimana itu kehutanan, yang akan disampaikan oleh narasumber yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Sedangkan untuk yang kegiatan outdoor, yaitu tentang mengimplementasikan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan mental kalian di Masilpa. Jadi nanti kegiatan ini berisi tentang penguatan mental dan fisik kalian. Jadi kita tunggu kalian di kaderisasi dasar kehutanan 2022. Salam rimba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru di kampus perjuangan kita, yaitu jurusan kehutanan. Di sini saya ingin menyampaikan apa sih tujuan dari kaderisasi dasar itu. Yang pertama, ada membentuk generasi muda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, dan berbudi ngerti luhur. Yang kedua, menggali dan membagi pengetahuan dan keterampilan berkegiatan di alam terbuka atau outdoor yang berorientasi pada lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang Hima Silva PC Unram dan Silva Indonesia. Yang keempat, memperkuat tali kekeluargaan dan kebersamaan antar sesama mahasiswa kehutanan Universitas Mataram. Yang kelima, mempererat ikatan moral rimbawan dan kode etik rimbawan sesuai dengan visi dan misi rimbawan. Yang keenam, membangkitkan jiwa pengabdian dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam. Yang ketujuh, memperkenalkan dan mengembangkan konsep pendidikan kehutanan yang berbasis kepemimpinan dan organisasi. Yang kedelapan, melatih daya sensitivitas, pengetahuan, dan kemampuan mahasiswa kehutanan Universitas Mataram dalam membangun kehutanan ke depan. Kaderisasi dasar merupakan salah satu media pengenalan organisasi terkait dengan program kerja, pemahaman tentang isu kehutanan saat ini, isu global, dan peningkatan wawasan terkait dengan kehutanan. Jadi teman-teman, dan tunggu di kaderisasi dasar Hima Silva PC Unram 2022. Nantikan di bulan September.